Dia smart tapi otaknya mentok. Nih, baca ya beritanya. Saya menyimak konten lo tadi. Ada komentar orang, siapa bilang beli minyak goreng pakai KTP? Lo bilang otaknya mentok, HP doang smart. Ya tau aja. Kalau gitu, ini kata lo baca di bawah ini info dari media gini, Jang. Media Pos TV One pertama, kenapa masyarakat banyak yang tidak mempercayainya? Itu TV swastanya aja tempat berjamaah membuat hoax mengenai elektabilitas dan mengenai Ratna Sarumpet digebuk dan macam-macam. Ya. Jadi orang ini udah cerdas, Jang. Semakin canggih teknologi, rakyat Indonesia ini udah cerdas. Dan ada lagi media post nyu-nyu-nyu, itu milik CKS itu sendiri. Kompas.com, Trans.com, itu milik CKS. Pemberitaan-pemberitaan yang menyudutkan itu adalah orang-orang yang dibayar CKS itu sendiri, termasuk media Tempe sekarang ini. Ya, jadi orang udah cerdas, ya nggak perlu giring-giring opini, ya siapa bilangnya membuat pemberitaan itu kan dari kubu lo sendiri, Jeng. Ya, nyata-nyatanya berita di televisi ya saat ini tidak ada pemberitaan itu kecuali media Pos dari CKS itu sendiri, bayaran-bayaran CKS itu sendiri. Karena kami sangat tahu, jangankan media-media Pos seperti Kompas.com ya yang dipakai Anies, yang dipakai Ajeng ya untuk membuat pemberitaan, termasuk kolaborasi dengan media Pos yang namanya Tempo. Ya dulu media Tempo mengenai Ibu Ten Soeharto mati mendadak aja enggak pernah bisa dia menginformasinya ke publik. Takut mereka. Sejak era SBY dia mulai menggiring-giring isu, apalagi setelah SBY tidak bisa maju lagi. Terus masalah-masalah korupsi SBY dan kru-kru kabinetnya semua terbongkar, ya kan? Baru maju tuh yang namanya Tempo. Lihatlah yang lo gini-giniin itu majalah-majalah punya CKS semua, emang kita percaya? Ya, jadi tidak perlulah kamu membuat-buat isu hoax ya tentang pemberitaan-pemberitaan ini menderita ya BBC sampai ke luar negeri pemberitaan ini ya. Jadi menurut saya enggak usahlah ya kampanye hitam terus ya agar upaya ini enggak ada yang milih orang yang model-model begitu, Jeng. Ya tahu orang.